Hari ini kita menyambut sempena 70 tahun penubuhan Parti Islam Malaysia PAS. Hendaklah ada di kalangan kamu, wahai orang-orang yang beriman, satu ummah. Ummah dengan makna jamaah, parti, kumpulan yang bercirikan berdakwah mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang baik, amar makruf dan nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Mereka itulah yang mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Kita bertahan selama 70 tahun. Walaupun kita tidak menjadi kerajaan yang memerintah, namun kita berjaya melayari perjuangan ini. Parti-parti lain yang tak jadi kerajaan tak tahan 70 tahun. Parti-parti yang jadi kerajaan merudum jatuh. Kita tak jadi kerajaan, kita tak jatuh. Ahli kita makin bertambah. Pengikut kita makin ramai. Walaupun ada pasang surut dalam kemenangan dan kalah pilihan raya, tetapi perjuangan dilangsungkan dengan berjaya dan maju. Tidak ada parti Islam lain yang bertahan macam kita. Alhamdulillah. Bukan cakap sok. Ini adalah buku daftar PAS yang pertama yang didaftarkan pada tahun 1952 yang masih disimpan utuh oleh PAS sehingga ke hari ini, insya-Allah sehingga ke hari akhirat. Parti kita parti yang kuat. Parti ada izzah. Ada kehebatan sendiri yang penting nak menyelamatkan negara bersama dengan Islam. Barang siapa yang nak selamat negara bersama dengan Islam, tak tinggalkan Islam yang adil untuk semua, kita terima. Barang siapa yang letakkan Islam di belakang, kita tak terima. Ini asas kita. Tujuan kita menyelamatkan umat, menyelamatkan manusia seluruhnya, umat Islam dan umat bukan Islam. Mereka adalah satu keluarga besar yang disebut oleh Allah. Islam mesti memimpin. PAS tidak menyerah kalah sekali-kali dalam perjuangannya. Berbagai-bagai tekanan, ujian, ugutan, kita harungi perjuangan ini. Inilah rahsia kejayaan kita. 20 tahun kepada manusia, sudah terlalu tua. Tapi pada jamaah, masih lagi gagah dan perkasa. Selagi belum mencapai kemenangan, belum sampai selamat, selagi belum bertemu Allah, belum tamat perjuangan kita.